Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali rekan-rekan bersama channel YouTube-nya Hendra Vlog Channel ya. Ya, hari ini tepat di hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Oke, saat ini kita akan melihat lagi pembangunan tol Cisumdawu seksi 4B ya. Area pengerjaan gerbang tol Paseh dan area eksit tol Paseh ya. Nah, rekan-rekan tepat di arah sana adalah area dari pembongkaran ya, bebatuan dan lainnya, bahan-bahan material ekskavator ada di depan sana. Oke, kita langsung take off rekan-rekan. Kita akan melihat pembangunan tol Cisumdawu dari seksi 4B. Ya, rekan-rekan, saya tepat di area perkampungan ya. Ini area Kampung Cijambu, rekan-rekan. Ini area perkampungan Cijambu. Nah, dan di depan sana adalah area dari Jalan Bobakan Jambu ya. Kita penerbangan di area terdekat pintu tol keluar ya. Nah, ini dia rekan-rekan area dari pintu tol keluar dari arah gerbang tol Paseh ke arah jalan utama Legok Paseh Conggeang ya. Nah, ini dia rekan-rekan, kita akan lihat dari arah depan exit tol pintu tol keluar Paseh ini. Oke, ini seperti ini rekan-rekan area dari pintu tol keluar, dan ke arah sana, ke arah Buah Dua ya, atau ke arah Conggeang. Ini jalan utama Paseh Conggeang. Dan yang sebelah kanannya, nah yang ini ke arah jalan nasional. Seperti ini rekan-rekan. Kita akan lihat area dari main road jalan tol Cisumdawunya. Nah, sudah nampak terlihat rekan-rekan pengecoran rigid ya di bawah kita, sudah nampak jelas, sudah terlihat ada pengecoran rigid ya rekan-rekan, kalau nggak salah gitu ya, karena kurang kelihatan kalau dari atas ya rekan-rekan. Ini rekan-rekan area dari pembangunan tol Cisumdawu dari gerbang tol Paseh. Nah, sekarang sudah ada aktivitas ya rekan-rekan, sudah ada aktivitas seperti biasa. Kita coba zoom. Nah, ada ekskavator di sebelah kanan ini yang beraktivitas rekan-rekan. Masih dalam pengerukan area dari selokan ya. Nah, ini tampilan dari gerbang tol Paseh. Kita lanjut ke depan. Nampak seperti ini rekan-rekan untuk di hari Jumat ini. Aktivitas kembali normal ya. Ada banyak alat-alat berat di area pembangunan tol Cisumdawu, area dari gerbang tol Paseh. Kita akan lihat di area bawah kita, area penyinggiran ya, Desa Bongkok.
kita coba zoom melihat apakah ada pekerjaan di area atas jembatan atau di bawah jembatan. Nah, seperti ini rekan-rekan. Terlihat belum ada aktivitas ya untuk di area jembatan ini. Kita lanjutkan ke arah depan. Untuk aktivitas alat-alat berat ekskavator ada ya rekan-rekan, di area gerbang tol Paseh tadi. Nah, di bawah ada ya, di bawah ada aktivitas rekan-rekan. Nah, ada satu motor ya di bawah, kita coba lihat secara detail. Oke, ini dia rekan-rekan. Nah, di bawah kita yang terdekat masih rigid ya. Ini aktivitas kembali rekan-rekan, nampaknya lagi pengadukan ya, atau lagi menyaring kesik rekan-rekan, nampaknya di area bawah kita yang berada di tenda biru. Lanjutkan ke depan rekan-rekan. Ini ketinggian 77 meter ya rekan-rekan, mohon maaf tidak bisa rendah ya, tidak bisa rendah untuk drone-nya karena sinyalnya mungkin gak akan memadai kalau penerbangan rendah. Untuk di area pemadatan, kita coba lihat apakah ada pengerjaan untuk di hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 ini. Nah, kita coba lihat. Ada rekan-rekan, nih ada ya, banyak sekali aktivitas di bawah kita. Masih dalam perangkaian besi ya, di area sebelah sini. Oke, seperti ini rekan-rekan. Nah, ini alat berat pun bergerak ya. Ini kembali normal rekan-rekan untuk pengerjaannya. Dan ekskavator nampaknya sedang, apa ya kira-kira itu, sedang pengadukan rekan-rekan, atau sedang menggilir-gilirkan bahan ya, bahan besi nampaknya. Mungkin mau diangkat rekan-rekan. Nah, iya betul, mau diangkat. Nah, di depan ekskavator yang warna apa ya itu, warna hijau ya, agak hijau atau telur asin atau apa ya warnanya. Oke, seperti ini untuk aktivitasnya. Kita mengarah ke arah simpang susun atau interchange. Dan saya tadi lihat ya di area jalan arah Taman Legok Paseh banyak sekali mobil-mobil yang mengangkut bebatuan kecil ya, atau kesik. Biasanya sih kesik beton ya. Nah, ini penampilan dari simpang susun Paseh ya. Kita lihat lagi rekan-rekan. Nah, untuk di bawah jembatan atau interchange ya, aktivitas ada rekan-rekan, ada aktivitas para pekerja. Dan ini pun terlihat besi ya, mungkin ini besi yang dalam mobil truk tersebut rekan-rekan, yang lagi ditarik. Kita lihat ke arah kiri. Nah, sebelah sini rekan-rekan ada aktivitas juga ya.
Oke, sinyalnya kurang tinggi rekan-rekan. Kita normalkan kembali. Kita coba ketinggian 100 meter ya. Ya, 100 meter rekan-rekan. 110. Apakah mampu? Nampaknya masih tidak bisa. Ya, rekan-rekan mungkin seperti ini kondisinya ya. Di area exit tol Paseh. Dan seperti biasa yang ke depan sana ke arah Bandung ya. Nah, di bawah ada aktivitas rekan-rekan. Kita coba lihat. Nah, ada eksavator ya yang warna kuning. Seperti ini. Kondisinya masih melakukan pengerjaan bernir tengah ya. Nampaknya seperti itu rekan-rekan. Kita lanjut aja ke arah Kertajati. Oke rekan-rekan, untuk di area seksi 5A yang di depan sudah nampak selesai ya. Dan kita pemantauan cuma di area sekitaran exit tol Paseh karena penyisaan pekerjaan berada di area exit tol Paseh. Untuk yang terakhir ya rekan-rekan. Seperti ini rekan-rekan kesibukan untuk di hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Dan alhamdulillah saya dari channel YouTube-nya Hendra Profesional bisa mengabarkan ya update terbarunya untuk di hari ini. Dan mudah-mudahan bisa membantu para sahabat-sahabatku sekalian pecinta pembangunan tol di seluruh Indonesia. Dan semoga tol Cisundau ini segera tuntas ya pengerjaannya dan bisa dioperasikan secara keseluruhan ya rekan-rekan. Ya, kita akan kembali ke arah gerbang tol Paseh. Dan kita sudah melihat di area exit tol Paseh dan area pemadatan jalan yang dari area gerbang tol Paseh ke arah Kertajati ya, yang dalam rangka pemadatan tanah yang tadi berada di belakang ya. Dan untuk di area depan kita ini cuma menyisakan pekerjaan penuntasan area dari interchange ya, atau jembatan yang area penyingkiran ini rekan-rekan, untuk menyambungkan dari kampung ke kampung. Dan untuk gerbang tolnya seperti yang kita lihat bersama ya, seperti ini. Sudah nampak juga area dari tinggi pengacorannya ya. Oke rekan-rekan, kita akan melaju ke arah take off tadi.
Nah, untuk di area bawah kita ini adalah area dari Desa Bongkok ya. Dan tepat di pandangan kita di depan, di bawah kita adalah area dari jalan utama Paseh Legok Chonggeang. Nah, kalau ini rekan-rekan area dari Babakan Jambu ya, jalan Babakan Jambu. Seperti ini perkampungannya rekan-rekan. Kita akan mengarah ke arah tempat take off tadi. Dan terkait baterainya ya, sudah 30% rekan-rekan. Sudah 30%. Ya, rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyimak informasi pembangunan tol Sesundau untuk di hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 ya. Untuk pembangunan tol Sesundau ini kita sudah menyaksikan bersama ya. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan lagi rekan-rekan. Nah, itu ya rekan-rekan area dari bahan-bahan ya, bahan-bahan material yang sedang dikerjakan di depan sana. Nah, itu adalah area dari pembongkaran bebatuan ya rekan-rekan. Di sana banyak ekskavator juga. Saya tadi lupa ya, di manakah tempat take off tadi? Oh, nampaknya di sebelah sana rekan-rekan. Oke, baik rekan-rekan, terima kasih yang sudah menyimak informasi pembangunan tol Sesundau di channel YouTube-nya Hendra Profesional. Dan mungkin dari saya cukup sekian dulu dan sampai jumpa di informasi berikutnya. Dan saya Hendra Profesional izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya lupa di manakah saya tadi.